ada lagu lain ke? Balik-balik lagu sama je tiap-tiap tahun. Asal gaya je lagu tradisional. Orang dah tak dengar lah lagu tradisional ni. Bukannya aku tak suka lagu tradisional ni. Sebab dari kecil lagi, aku dah diajar dengan genre ni. Bapa aku, Turiman bin Tok Yin. Orang panggil dia Man Gambus. Sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan pandai main gambus. Dia ni ada geng tradisional sendiri. Buat persembahan kenduri kahwin dan berbuka puasa. Pasal dialah aku jatuh cinta dengan muzik. Lepas SPM, aku sambung belajar muzik dekat universiti. Bangga betul dia dengan aku. Satu kampung dia canang. Tapi, bila macam-macam benda aku belajar, tradisional tu bukanlah genre yang aku minat. Muzik yang aku buat, semuanya orang-orang muda suka. Yang radio main, yang dekat dengan hati orang. Betul tak? Betul. Ni raya nak dekat ni, anak kau tak balik ke? Wah, katanya balik hari ni. Kejap lagi sampai lah tu. Untuk kau, Man. Ada anak ikut cat langgang kau. Letup kakek yang tu jadi komposer. You Man. Apa rasa kau, eh? Doa. Usaha. Makan tempe. Makan tempe? Itulah. Cuba kau tengok Haji Manap tu. Punya bijak berbisnes. Jual tempe. Beli tanah, buka resort. Sampai ke anak dia. Kau ni. Kan aku jotos kau sekarang. Bulan-bulan puasa ni mengumpat orang. Mana kau tahu anak Haji Manap tu macam tu? Kawan tahulah. Kawan dah ada Facebook. Facebook. Man, malam ni kawan tak dapat ikut. Bini kawan sakit. Kena gaun. Gaun. Nak kau? Dah balik. Nadim, bolehlah ya. Malam ni je. Nadim baru je sampai, Pak. Ini tiba-tiba nak ikut bapa pula. Apa abang ni? Penat Nadim ni tak habis lagi. Abang nak menyuruh dia gantikan sejamil tu. Sejamil tu pun satu. Dah tahu bini tu ada gaut, beria sangat nak buat lubang kerang tu dah kenapa? Kadang sakit kaki semidah tu. Mana kamu tahu bini dia ada gaut? Saya tahulah. Saya ada TikTok. Ada TikTok. Pak, Nadim manalah reti main akordian tu? Tak apa. Akordian bapak main. Kamu main gambus. Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadim? Asyik lagu moden je kau buat. Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak. Siapa kata orang tak nak dengar? Inilah budak-budak sekarang ni. Lagu tradisional kita ni tinggi adat budayanya, penuh dengan adab. Pernah kau dengar lagu-lagu tradisional dinyanyikan terjerit-jerit? Semuanya dengan lenggang-lenggok. Anak kecil manis senyuman. Lembut cara nyanyiannya. Lirik-liriknya pun penuh dengan nasihat. Pak, tinggi mana pun adat dan budayanya tu, lagu tu semua dia mainkan waktu raya je. Nadim pun sendiri dah muak lah tiap-tiap tahun dengar lagu sama je. Sehari sebelum nak raya, sibuk memasak sampai ke senja. Baru nak letak garam bunyi meriam berdentum, kotor terlepas pecah di tangan. Dia ni Yiling. Sekelas dengan aku dulu dekat universiti. Dia ni hebat juga main semua alat muzik. Cello, piano, gitar klasik dan buat lagu. Betul-betul berbakat lah dia ni. Kat universiti dulu, dialah pesaing rapat aku. Semua persembahan besar dia main. Matilah aku. Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je. Habis. Ni mesti dia orang gelakkan aku main kat sini. Buat persembahan buka puasa je? Sesuai lah dengan muka silap kau.
Nadim? Yiling. Awak okey ke? Kenapa duduk seorang-seorang kat sini? Kita orang sebenarnya tak sangka dapat jumpa awak kat sini. Kita pun terkejut yang awak boleh main alat tradisional. Ah, ya ke? Yalah. Bukan senang main tradisional. Saya pun susah nak dapat jiwa tu. Awak boleh ajar saya ke? Boleh. Yang nyanyi sambil main akordion tu mesti bapa awak kan? Mesti dia bangga sangat awak dapat teruskan legasi dia. Oh, di mana jiwa yang dulu hilang, buta hatinya dengan dunia. Bintang di langit boleh dibilang resam jiwanya, lenyap tak nampak. Anak, renunglah raut wajahku, tangisan dalam kesunyian, rintih di dalam sukma, hasrat dicita berlagu semalam. Yang tiada tandingan, ku curahkan, aku tata. Tinggi, bebas, di kau terbang. Tidak sekali aku tolong ambil kunci van belakang tangga tu. Eh, abang ni. Kita kan nak pergi beraya jauh. Takkanlah nak naik van tu. Kita naiklah kita Nadim, ya. Awak jelah duduk depan. Saya duduk belakang. Kenapa ada suara si Nadim pula? Lagu ni anak kawan yang buat. Nak minta maaf, nak mujuk. Tak sia-sialah kawan buat sentak gitu. Terus dia buat lagu ni. Oh, buat sentak rupanya. Tak adalah.